Selamat datang di The Man Channel. Video barusan, men, itu adalah sedikit cuplikan suara yang dihasilkan dari Bluetooth speaker portable yang berhasil saya buat, men. Jadi meskipun ukurannya ini kecil, suara yang dihasilkan, terutama bassnya, men, ini benar-benar menggelegar dan padat sekali, men. Berkat speaker woofer merek LG 3 inch, men. Jadi suara yang dihasilkan benar-benar ngebas dan kenceng banget, men. Untuk volumenya tadi nggak sampai 100% nih, men, ya. Hanya 70% itu suaranya benar-benar kenceng. Meskipun ini di volume 100%, suaranya tetap padat dan kenceng. Tidak ada geber-gebernya sama sekali, men. Ini benar-benar mantap. Terus untuk vokalnya juga, men, ini sangat jernih berkat speaker full ring 1,5 inch merek Aijima. Dan ini cocok sekali untuk mutar lagu seperti dangdut koplo atau DJ slow bass atau segala macam, men. Ini benar-benar mantep dan keren. Dan untuk daya baterainya, men, ini sudah saya coba dengan volume sekitar 40-50%, men. Ini bertahan sampai dengan 10-11 jam, men. Ini benar-benar awet dan mantap. Padahal untuk baterainya sendiri saya menggunakan baterai bekas laptop. Baterai bekas laptop yang umurnya sudah lama, ya, men. Apalagi kita menggunakan baterai yang baru, pasti akan lebih awet lagi, men. Oke, men, jadi seperti itu. Bila kalian ingin membuatnya di rumah, silakan, men. Untuk videonya sudah saya buatkan secara rinci, silakan disimak dan silakan dipraktekkan, men. Ini benar-benar mantap, luar biasa. Oke, men, lanjut ke tutorialnya. Baik, men, untuk peralatannya saya menggunakan gerinda listrik dan bor mini seperti ini, men. Ini kebetulan saya membuatnya sendiri. Untuk videonya sudah tersedia, ya, men, di channel ini. Alat ini sangat berguna dan benar-benar praktis, men. Lalu ada solder, meteran, mata bor holso 2,5 inch dan juga mata bor holso 1,5 inch dan juga timah tentunya, men. Lalu ada juga beberapa skrup kecil seperti ini, men. Ini bekas juga. Untuk pipanya, men, kebetulan sudah saya potong dengan panjang 40 cm dan diameter pipa yang saya gunakan yaitu 4 inch, ya, men. Dengan ketebalan pipa 0,5 cm, semakin tebal pipa yang kita gunakan, semakin bagus pula untuk suara yang dihasilkan, men. Oke, men, lanjut, ini akan saya belah di bagian tengah. Saya menggunakan mesin gerinda dengan mata potong cutting wheels. Untuk ukuran tepi bagian kanan dan kiri, ini 2 cm.
lalu lebar coakannya 10 cm. Oke men, lanjut. Di bagian potongannya ini saya bakar, lalu akan saya pipihkan dengan bantuan keramik lantai, lalu saya tekan-tekan seperti ini men, agar hasilnya pipih rata dan tentunya sangat lurus men. Untuk hasilnya seperti ini benar-benar rapi dan sangat-sangat lurus men. Oke, setelah itu saya siapkan beberapa potongan dari pipa PVC yang sudah saya pipihkan dengan model seperti ini men. Bulatnya 2, 1/4 lingkaran 2 men. Kebetulan ini bentuknya masih kurang rapi men, nanti akan saya rapikan menggunakan amplas yang nantinya akan saya tempel di bagian sini men, lalu akan saya lem. Untuk lemnya saya menggunakan lem instan dan saya taburi dengan serbuk gergajian pipa yang kita potong tadi men. Dengan cara ini tentu untuk hasilnya sangat-sangat kuat men dan tidak diragukan lagi. Tidak lupa untuk bagian atas juga saya kucurutin menggunakan lem instan, lalu saya taburi dengan serbuk gergajian pipa. Seperti ini terus men untuk proses pengelimannya. Baiklah, hasilnya seperti ini. Untuk bagian ujung-ujungnya sudah saya tutup dan hasilnya masih kurang rapi, lalu akan saya amplas menggunakan amplas di mesin gerinda seperti ini men, agar proses lebih cepat dan tentunya rapi ya men. Baiklah men, jadinya seperti ini untuk hasilnya. Kanan dan kiri kebetulan sudah saya tutup dan saya lem, dan juga saya amplas. Untuk hasilnya cukup lumayan rapi dan bulat. Oke men, lanjut. Di bagian ujung pipa ini akan saya lubangi lagi menggunakan mata bor holso dengan ukuran 2,5 inch. Oke men, hasilnya seperti ini. Ini sudah terlubangi keduanya ya men, atas dan bawah. Dan untuk lubangnya sendiri ini kurang besar, nanti akan saya perbesar lagi men, karena saya tidak punya mata holso yang ukuran besar. Dan tentunya setelah terlubangi akan saya tutup menggunakan tutup pipa 4 inch seperti ini men. Dan tujuan dari tutup pipa ini untuk tempat pasif radiator ya men. Lagi-lagi untuk lubangnya kurang besar, akan saya perbesar menggunakan mini gerinda atau bor mini yang saya punya ini men. Ini tentunya lebih praktis dan mudah sekali men. Sudah jadi dan tinggal dilem saja men untuk pasif radiatornya. Lanjut men, kebetulan ini untuk pipa yang sudah saya pipihkan tadi sudah saya gambar sedemikian rupa. Untuk gambarnya kebetulan sudah saya sesuaikan 2 buah speaker 3 inch, 1 buah modul bluetooth, baterai indikator, 4 buah saklar, dan juga 2 buah speaker full range 1,5 inch. Untuk cara melubanginya masih tetap sama ya men, saya menggunakan mata bor holso untuk tempat 4 buah speakernya nanti. Lalu untuk melubangi bagian kotaknya saya menggunakan mini gerinda dengan mata potong gerinda mini ya men. Oke men, untuk hasilnya seperti ini. Kebetulan sudah saya beri beberapa lubang untuk tempat sekrup, 4 buah saklar, dan beberapa lubang untuk speaker. Lalu men, di bagian tengah sengaja saya buatkan box khusus untuk MP3 player, karena di MP3 player ini sangat banyak sekali lubang-lubang berpotensi untuk keluarnya udara men dari dalam. Karena tujuan saya agar udara yang ada di dalam tidak terhembus keluar melalui lubang-lubang yang ada di MP3 Bluetooth ini men. Baiklah men, lanjut ke proses berikutnya, yaitu pemasangan scotlet model doreng seperti ini men. Untuk proses pemasangannya begitu mudah dan seperti biasanya men, hanya ditempelkan dan digunting bagian ujung-ujung agar bisa menempel dengan baik dan benar. Setelah pemasangan scotlet selesai, lanjut saya kasih pegangan bagian atas ya men. Saya menggunakan pegangan seperti ini. Ini adalah copotan dari pegangan staffel. Kebetulan saya punya staffel yang sudah rusak, dan untuk pegangannya saya manfaatkan untuk pegangan speaker aktif yang saya buat. Ini benar-benar
praktis dan gratis tidak beli, men. Baiklah, men, setelah semuanya selesai dan hasilnya seperti ini. Untuk cover bagian depan sudah selesai saya skotlet dan lubang-lubangnya sudah kelihatan semuanya untuk tempat skrup. Lalu untuk cowakan bagian tengah, bagian tepi sudah saya berikan pipa PVC seperti ini, men. Tentunya bertujuan untuk tempat skrup agar kita lebih mudah untuk menyekrupnya nanti, men. Dan juga bagian kiri dan kanan untuk lubangnya sudah saya lebarkan, men. Oke, men, lanjut ke proses pemasangan beberapa komponen yang saya gunakan untuk membuat speaker Bluetooth portable ini. Oke, men, ini adalah beberapa komponen yang saya gunakan. Yang pertama ada speaker woofer merek LG 3 inch ya, men. 4 ohm 15 watt. Lalu dua buah speaker full ring merek Aiyima 1,5 inch 4 ohm 3 watt. Speaker ini untuk tepinya sudah menggunakan karet ya, men. Dan jenis magnetnya neodymium. Lanjut ada modul MP3 Bluetooth seperti ini, men. Tentunya sudah lengkap dengan remote control. Berikutnya ada rangkaian baterai BMS 3S model seperti ini, men. Kebetulan saya menggunakan 6 baterai sekaligus dan baterainya sendiri saya menggunakan baterai bekas laptop. Lanjut ini adalah modul converter step up DC to DC untuk menaikkan tegangan dari baterai BMS nanti, men. Lanjut TPA 3116D2 ini untuk amplifiernya dan kebetulan ini yang versi lama ya, men. Untuk IC-nya, ini IC yang original. Jadi suara yang dihasilkan sangat-sangat mantap, men. Berikutnya ada 4 buah saklar, level baterai indikator, konektor charger, dan juga beberapa kabel, men. Untuk pasif radiator, kebetulan sudah saya pasang, ditutup pipa 4 inch, dan kebetulan sudah saya cat juga, men. Baiklah, men, ini kebetulan untuk level baterai 4 buah saklar sudah terpasang dengan baik dan benar di tempatnya. Untuk perekatnya saya menggunakan lem bakar seperti ini. Tentunya biar rapat dan tidak ada udara keluar dari celah-celah sekecil apapun. Oke, men, lanjut untuk pemasangan speaker woofer 3 inch akan saya pasang dan saya sekrup. Dan juga speaker full ring 1,5 inch saya pasang juga. Lanjut ini adalah kabel power untuk MP3 dan kabel input dari MP3 ke TPA 3116. Lalu saya rekatkan menggunakan lem bakar seperti ini, men. Oh ya, men, ini kebetulan untuk MP3 nya sudah ada IC regulatornya. Tapi saya tambahin lagi IC regulator dengan ukuran 7808 agar MP3 ini lebih awet ya, men. Modul TPA 3116 saya tempatkan di tengah seperti ini, men. Lalu saya sekrup 4 buah sekrup. Sebelah kanan untuk tempat modul step up. Sebelah kiri untuk tempat baterai BMS 3S dan saya rekatkan menggunakan double tip. Oke, men, jadi hasilnya seperti ini. Ada baterai, ada TPA 3116, modul converter. Dan di bagian tepinya sudah saya rekatkan isolasi double tip yang tebal seperti ini, men. Untuk kabel-kabelnya juga sudah saya pasang dan sudah saya rapikan. Ini untuk output dari baterai BMS 3S saya berikan Elco 35 volt 2200 mikrofarad, men. Agar tegangan yang dihasilkan lebih stabil. Terus saya berikan Elco juga di speaker full ring 1,5 inch untuk ukurannya 3300 mikrofarad 16 volt. Dan yang kecil ukurannya 470 mikrofarad 16 volt. Untuk kedua speaker full ringnya sama ya, men, menggunakan kapasitor dengan ukuran yang sama. Lalu, men, untuk speaker full ring 1,5 inch di bagian belakang saya berikan cover model seperti ini, men. Ini dari pipa, yaitu pipa dengan ukuran 2 inch yang sudah saya beri lubang di bagian belakangnya seperti ini, men. Ini untuk angin-angin dari speaker full ring agar speaker ini lebih fokus ke vokal, men, tidak terganggu oleh woofernya. Lanjut saya pasang di bagian output dari baterai BMS 3S. Lalu masuk di modul step up DC to DC, men. Jadi modul ini saya gunakan untuk menaikkan tegangan dari baterai BMS 12 volt
ke 18 volt men untuk tegangan dari TPA 3116. Jadi untuk output tegangan maksimal dari TPA 3116 ini adalah 24 volt ya men. Tapi khusus kali ini dengan speaker woofer 15 watt, untuk tegangan maksimal dari TPA ini saya gunakan 18 volt saja men. Karena sempat saya coba untuk 24 volt untuk speaker woofernya agak sedikit gembret men. Baiklah men, ini akan saya cek dulu untuk output dari baterai BMS. Ini hanya 11 volt ya men, atau kita anggap saja 12 volt. Lalu setelah melewati modul step up akan menjadi 18 volt. Oh ya men, jadi untuk tegangan 18 volt ini hanya khusus untuk modul TPA 3116 ya men, bukan untuk modul MP3-nya. Kalau untuk modul MP3-nya langsung diambilkan dari baterai BMS. Oke men, kebetulan untuk kedua speakernya sudah saya sambung di modul TPA 3116. Untuk skema sederhananya sudah saya buatkan men, silakan di screenshot bila kalian membutuhkan. Oke, berikutnya tidak lupa output audio dari MP3 modul masuk ke input audio dari TPA 3116 men. Oh ya men, di modul TPA 3116 ini sudah disediakan volume ya men, volume untuk speaker kanan dan speaker kiri. Ini bisa dikecilkan dan bisa dibesarkan pula men. Dan kali ini saya buat rata seperti ini ya men untuk setelannya. Karena dengan setelan yang hanya seperti ini, untuk suara yang dihasilkan cukup lumayan kencang. Baik men, semua proses perakitan sudah selesai, tinggal proses pemasangan dari cover depan ke tabungnya men. Dan sebelum dipasang, alangkah baiknya kita coba dulu men, apakah berfungsi. Dan ternyata ini berfungsi, sudah menyala ya men, dengan normal. Untuk indikator baterainya pun juga sudah menyala. Untuk skrupnya, saya gunakan skrup model seperti ini. Saya gunakan 8 skrup untuk bagian depan. Oke men, lanjut. Ini adalah proses pemasangan kaki-kaki dari speaker aktif portable ini men. Saya gunakan dua buah potongan pipa PVC yang nantinya akan saya lem di bagian bawah dari speaker portable ini men. Untuk lemnya sendiri masih sama ya men, menggunakan lem kucrut instan seperti ini men. Baiklah men, ini sudah jadi dan kering. Lanjut yang terakhir, pemasangan pasif radiator. Oh ya men, untuk pemasangan pasif radiator ke speakernya, ini cuma ditempelkan saja ya men, tidak menggunakan lem. Kecuali untuk karet pasif radiatornya ke tutup pipanya, itu menggunakan lem instan. Dan akhirnya sudah selesai men. Oke men, jadi seperti itu ya cara merakit speaker Bluetooth portable atau biasa disebut boombox speaker. Jadi untuk caranya begitu mudah dan praktis. Tentunya dengan hasil suara yang super kembut-kembut dan super bass men. Ini benar-benar kece. Oke men, sekian dulu. Jangan lupa subscribe di channel The Man karena saya selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat men. Salam kreatif.